pelan-pelan karena sekarang dari pihak lapas juga kita resmi ya ada teleponan gitu. Kemarin juga aku teleponan, pokoknya beberapa hari menyambut kepulangan Bang Haji Ipul, aku juga sudah beberes, membersih rumah Bang Haji Ipul yang tadinya kotor, yang tadinya kusam sekarang udah bagus. Hari ini pun kita mau berlibur dulu, kita mau pergi, pokoknya kita mau refreshing. Hari ini langsung keluar, kita langsung refreshing. Aku biasanya bawa makanan, hari ini gak bawa makanan karena apa? Aku bawa doa, karena Bang Haji Ibu udah gak perlu lagi dikasih makanan karena apa? Aku keluar, Bang Haji Ibu disamping mau makan apa di sana. Terus dari jam berapa di sini? Aku dari 6:30. Karena aku dengar dari keluarga kan jam 7:30, tapi ternyata ada apel dulu di dalam. Sebenarnya Bang Haji pun sudah bisa keluar dari jam 12 tadi malam, karena kan sudah masa tahanannya Bang Haji pun tuh udah nggak jadi narapidana lagi. Plus per 12 tadi malam gitu, dia bisa pulang sebenarnya tadi malam atau mungkin tadi subuh atau kapanpun, tapi ternyata di dalam ada apel dulu. Mungkin karena petugas-petugas di dalam itu kalau aku sering dengar ya mereka tuh semua senang sama Saiful Jamil, itu kan orangnya ramah, low profile, gak merasa artis, jadi mereka kehilangan semua, jadi hampir semua yang di dalam itu kehilangan sosok Saiful Jamil. Kalau kita yang di luar kan kehilangan sosok Saiful Jamil ketika dia di dalam. Sekarang ketika Bang Haji keluar, mereka kehilangan, sempat ada beberapa orang yang di dalam petugas telepon sama saya, ya Allah udah gak ada lagi sosok yang baik, sosok yang sebagai di dalam itu sebagai guru. Dia itu kan ngajarin orang-orang di dalam yang gak pernah sholat, diajarin sholat. Yang gak pernah ngaji, diajarin ngaji. Yang gak pernah puasa, diajarin puasa. Jadi guru. Jadi hari ini Bang Haji pun sudah lulus. Ujiannya sudah lulus dan congratulations Bang Haji. Kita bahagia di luar, semakin banyak rezekinya, semakin banyak kerjaannya. Bahagia dunia akhirat. Baiknya selain berlibur ada rangkaian lagi yang dijalankan sama Bang Ibu. Kita dari sini kita mau ke makam keluarga. Di mana tuh, Mbak? Di Serang. Makam ya? Iya, masuk. Orangnya terus. Karena kan si Jujur Cukur ya, ini juga tuh tadi. Makanya Bang Haji pun juga tadi yang disemus, kawasi, karena kayaknya masih gak kuat. Ada Pak Haji Soleh, ini kakak Putri, Pak. Kita harus berpindah ke yang sudah situ, dok. Jangan di jalan dulu, kayaknya.